Papua Banda, Trengganu kita, kawasannya rendah, di mana-mana, setiap tahun, hati gulana, musim tengkuju, datang Belanda. Masalah utama peningkan kepala, di manakah tempat meletak kereta. Fikirkan jalan untuk atasinya. Korang semua daripada mana? Kami sejak awal pergi di kampung. Kira-kira pula daripada mana? Oh, tadi saya baru lepas jogging. Hari ini mendung lagi. Dah seminggu hujan berterusan. Air sungai pun semakin naik. Kalau hujan lebat lagi, mesti mana kita banjir. Kalau banjir, bagaimana kereta mak yang kita? Karena kereta ditenggelami air, kita kereta akan rosak dan kos baginya juga mahal. Kita ni seperti jatuh, sudah jatuh di tempat tangga. Sebelum banjir Belanda, bakkan tempat tak sediakan payung sebelum hujan. Kedua Belanda juga perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. Berat sama di pipa, rumah sama di jinjing. Eh, siapa tu yang berkaki putih tu? Jom kita pergi tengok. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum. Puan dari mana dan buat apa kat sini? Oh, saya Puan Mariana, jurutera Satria Cipta pada Sekolah Kebangsaan ABI. Saya telah membuat beberapa kajian tentang masalah yang dihadapi oleh penduduk bandar di sini, iaitu masalah kenderaan kereta yang akan ditenggelami air sewaktu banjir. Puan, itu masalah kami sekitar untuk berjaya. Puan, ada penjelasan lainnya? Kalau tidak dipecahkan rujung, mana akan dapat tabunya? Terbang di awan si burung jentayu, niat di hati mencari air. Kesana kemari melerai isu, idea penyelamat sewaktu banjir. Terbang sekawan si burung terucap, hinggap sebentar di pohon delima. Pergabung tenaga, idea dilengkap, pakai terapung diberi nama. Jurutera Satria Cipta Sekolah Kebangsaan ABI Perlis. Kami telah mencipta satu inovasi yang dinamakan Pati Terapung untuk menyelesaikan masalah penduduk bandar di Terengganu, iaitu masalah ketiadaan tempat meletak kereta yang selamat semasa banjir. Konsep Pati Terapung ini menggunakan konsep apungan seperti yang telah digunakan oleh warisan nenek moyang kita pada zaman dahulu, seperti rakit, rumah rakit, jeti terapung dan menggunakan botol atau buluh sebagai tapak parkir berbentuk segi empat tepat seluas ukuran sebuah kereta dibina menggunakan konkrit atau simen board yang tebal dan tahan untuk menampung berat kereta. Di bawah tapak parkir ini diletakkan beberapa tong air bersaiz besar untuk mengapungkan parkir ini apabila banjir berlaku. Tong-tong ini dilekatkan atau dicantum dengan kemas dan kukuh pada bawah tapak parkir secara timpalan atau welding dan skru. Terdapat pengunci di keempat-empat tayar kereta pada tapak parkir supaya kereta ini tidak bergerak dan kekal statik di atas tapak parkir semasa banjir berlaku. Ini supaya kereta ini tidak menggelongsor kesan daripada gelombang air banjir. Empat bucu tapak parkir terapung ini juga diikat dan dikunci kemas pada empat tiang garaj untuk mengelakkan parkir terapung ini bergerak mengikut arus air banjir. Parkir terapung ini berfungsi sebagai tempat parkir kereta yang selamat semasa musim banjir. Parkir terapung ini juga fleksibel, ianya boleh terapung mengikut arus air banjir. Ianya bersifat dua fungsi, iaitu dua dalam satu. Boleh digunakan sebagai parkir kereta pada hari-hari biasa dan ketika berlakunya banjir. Ianya dapat menghalang kereta dari dimasuki dan ditenggelami air semasa banjir.
seterusnya dapat menjimatkan kos kerosakan kereta. Tiada tempat untuk memakai. Mencari kedai keliling kampung sehingga membeli ikan kembung. Kereta rosak kos berlambung.